Tapi tidak dikasih transport gitu. Tapi inilah kebaikan dari Bapak Kepala Pemkab. Dalam upaya meningkatkan kompetensi, Pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI, DPD BKPRMI Kabupaten Cianjur melaksanakan latihan manajemen dakwah atau LMD di P4TK Pertanian Vetka Cianjur yang dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 20 Oktober dan tanggal 21 Oktober 2018. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Tata, Ketua DPD BKPRMI Cianjur Muhammad Soleh, Ketua Umum BKPRMI DPW Jawa Barat Yeyen Munawar, serta ratusan peserta yang mengikuti LMD tersebut. Kegiatan yang dihadiri dari 32 kecamatan tersebut merupakan pembekalan bagi para pengurus di tingkat kecamatan sebagai salah satu syarat menduduki jabatan struktural di tingkat kabupaten ataupun provinsi, juga sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia BKPRMI Kabupaten Cianjur dalam mempersiapkan generasi muda sebagai pendakwah atau da'i, penceramah umat menghadapi tantangan dan fenomena masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Umum BKPRMI DPW Jawa Barat Yeyen Munawar saat ditemui Humas Setda Cianjur usai kegiatan tersebut. Pengacau ataupun penyebar berbagai macam kemaksiatan ini, mereka sudah tidak akan mengejar lagi nenek-nenek, kakek-kakek. Mereka sudah tidak akan memiliki peran lagi. Tapi generasi mudanya inilah. Bentuklah setiap keluarga insan-insan BKPRMI yang ada di tiap kelurahan, di tiap desa. Kader BKPRMI adalah jadi contoh yang baik. Keluarga yang bagus itu akan menebarkan kesalehan sosial dengan ceramah, dengan apapun metodenya, itu tergantung situasi dan kondisi. Sementara Ketua DPD BKPRMI Cianjur Muhammad Soleh menyatakan dengan adanya kegiatan ini selain mendidik para peserta juga untuk membentengi diri dari segala macam kejahatan sosial yang saat ini sedang merajalela. Sebenarnya ini salah satu pendidikan sehingga menyamakan visi dan misi untuk menjadikan Cianjur lebih maju dan agamis. Nah, di sini BKPRMI mempunyai tugas dan fungsi untuk memakmurkan masjid. Jadi bagaimana pada akhirnya remaja masjid, IRM-IRM yang ada di masjid-masjid itu bergabung di BKPRMI, kita coba kembali memakmurkan masjid. Jadi masjid menjadi suatu pusat kegiatan, pusat ibadah, pusat kebudayaan dan sebagainya untuk membentengi hal-hal yang negatif seperti halnya kasus-kasus tentang masalah sosial ya, baik itu LGBT, kemudian juga tentang narkoba, kemudian juga kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Apabila semua remaja masjid aktif di masjid, saya rasa itu bisa membentengi terhadap masalah-masalah masyarakat itu.